Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Karir semakin cemerlang, Arya Saloka balas penolakan Amanda Manopo dengan proyek besarnya bersama Manoj Punjabi. Arya Saloka disebut-sebut baru saja menjalani kerjasama dengan produser film terkenal Manoj Punjabi usai mendapatkan penolakan dari Amanda Manopo. Arya Saloka nampak buktikan kecemerlangan karirnya di luar ikatan cinta, salah satunya jalani kerjasama dengan Manoj Punjabi. Melalui unggahan Manoj Punjabi, Arya Saloka, mantan lawan main akting Amanda Manopo itu disebut akan jalani proyek besar. Baru-baru ini Arya Saloka baru saja buat bangga para fans dengan unggahan di Instagram pribadinya. Melalui video promosi yang diunggahnya di akun Instagram, Arya Saloka kebanjiran komentar positif dari para fans. Tak lama terselang dari video promosi itu, Arya Saloka lagi-lagi buat bangga dengan dirinya yang dikabarkan akan jalani proyek besar bersama Manoj Punjabi. Arya Saloka disebut-sebut akan memainkan salah satu judul film buatan Manoj Punjabi. Melalui unggahan Instagram fanfax Arya Saloka dan Amanda Manopo, Aladdin World, fans Arya Saloka banjiri kolom komentar. Unggahan ini dibanjiri komentar dari fans Ikatan Cinta yang memberikan dukungan penuh untuk sang idola. Fans Arya Saloka sangat yakin meskipun Arya Saloka tidak mungkin kembali ke Ikatan Cinta, karir Arya Saloka akan tetap cemerlang. Meskipun kehadiran Arya Saloka hingga kini masih dinantikan oleh para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Terlebih lagi, istri Arya Saloka, Putri Anne, tidak pernah mengizinkan Arya Saloka kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Tidak ada yang bisa diharapkan agar Arya Saloka akan kembali ke sinetron tersebut, karena semua tidak mungkin. Arya Saloka lebih mempertahankan rumah tangganya kebanding dengan karirnya di Ikatan Cinta, sehingga memaksa Arya Saloka meninggalkan sinetron tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru terupdate seputar pasangan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.